ini tempat poster-poster Ajime. Ya. Jadi aku beli topokinya di sini. Itaewon Cafe. Itadakimasu. Manjo maka. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlogku hari ini. Hari ini aku bersama anakku. Aku berada di Osaka Tsuruhashi, tepatnya berada di Koreatown. Oh ya, aku akan mencoba makanan yang ada di Koreatown ya. Semuanya makanan Korea. Oke deh teman-teman, ikuti terus ya. Oh ya, jangan lupa ya di subscribe, like, dan di komen. Sekarang akan mencoba semua makanan Korea yang ada di Koreatown ya teman-teman. Hari ini hangat, makanya lagi rame. Lumayan, nantinya banyak banget. Jadi untuk jadi kita belinya di ini ya, di mesin isi duit. Antriannya panjang banget, apa masih pagi lama. Makanan Korea lama ya udah. 2 tahun long time nggak makan makanan Korea ya, mau makannya. Ini pertama kali. Dan penjualnya asli dari Korea loh. Sampingnya ini tempat jual ayam. Banyak banget ya isinya ya. Teman-teman, di Koreatown ini kita nggak jalan seperti apa ya, nggak kayak ada di Jepang gitu loh. Aku sih rasanya seperti kayak di Korea gitu, soalnya banyak jajan-jajan pinggiran, kayak jajanan tukang-tukang gitu, banyak banget. Udah gitu yang jualan asli orang Korea lagi, terus udah baunya kimchi banyak banget. Terus makannya wah. Ini ini ada kafe. Kafe Itaewon. Itaewon ya, Itaewon. Do suru? Okasan tteokbokki chotto. Tteokbokki kau ka? Matatte ne. Ah, soko mitotte ii. Ii yo, kochi. Itte, okasan tteokbokki kau yo. Tadi kan di kafe dia makan ini ya waffle, jadi udah kenyang. Sedangkan saya lapar. Apa dia tuh? Banyak juga ya ini. Di belakang saya tempat kosmetik. Ini tempat kosmetik. Ada masker.
Di belakang saya itu ini ya, poster-poster kayaknya. Apa sih? Poster-poster. Di sini ada bisa Tony Moly juga. Oh, semuanya banyak ya di sini. Dia pas kebetulan aku lagi ngantri makanan, dia lihat-lihat di sini. Ini aku pesan, nanti aku pengen makan cheese tteokbokki. Ini aku beli tteokbokkinya di sini, in Daewon Cafe. いただきます。 만주 makan. Sugoi antriannya banyak banget. Maaf ya. Enak. Mencari masker ya. Ini berapa duit? 4 biji 100. Murah enggak ya? BTS ya. Ini buat Akatsuri ya. Teman-teman, sekarang aku pengen beli kentang tornado ya, itu sama kimbap, tapi lihat deh ngantri ya banget. Ini nama misalnya ini bentuk nyurugo. Ini aku pesan ya teman-teman, mini kimbap toh ini ya, sama tornado potato. Mari kita makan. Ukurannya apa sih? Sebenarnya sekali makan ukurannya ya. Enak. Oh, tepat di antrean ini ada mesin untuk beli ocak, cuman murah ya. Kita beli ocak cuman 80-an di sini. Ocak cuman 80-an ya. Sih masih banyak ya. Restoran tempat makan. Oh, Myeongdong hot dog. Itu ada Myeongdong hot dog. Oke. Masih ramai aja teman-teman. Ini yang di depan saya ini ada restoran Tabi Hodai. Kita lihat itu ada yang ngantri coba ya. Ini restorannya kayaknya Tabi Hodai. Makan sepuasnya ya yakiniku, cuman masih ngantri. Kita ke depan ya. Itu banyak orang. Di sini juga ada tempat apa ya? Fashion, jual baju. Ini ya kan. Poster. Masuk ke tempat nanti alis. Nah, ini alis ya. Wow. Ini tempat poster-poster. Hai Jimmy. Nah, ya. Nah, jalan sini baunya udah bau seperti Korea ya. Ini ada Dimas. Kita lihat ada makanan dan apa aja ya. Ada kopi. Ini lunch menunya. Banyak ini sih ya. Station itu case station. Ini tempat daging sih kayaknya. Daging tempat daging. Kayaknya aduh makin sore. Berasa ininya ya. Berasa aduh mulai berasa dingin, udah mulai dingin. Beli ungkok. Ah, iko kudasai. Anko. Choko desu. Choko onegaishimasu. Anko. Kita jalan. Kita coba.
ada dua rasa. Ada rasa coklat sama angkok kacang merah ya. Terusan dari tadi saya makan dulu, nyari kopi dulu ah. Pengen nyari kopi di mana ya? Yang juga ya dari luar sampai ini. Di sini oh, di sini tempat yakiniku-nya apa ini? Potato. Teman-teman, sampai di sini dulu vlog saya kali ini. Terima kasih sudah nonton ya.